Assalamualaikum guys. Hari ini kita bertemu lagi dalam channel The R Clan. Hari ini kita di Master Escalilius. Mana Beyblade dia? Tu. Okey. Hari ini kita akan review Beyblade Burst Turbo Master Escalibur. Ini dia. Macam biasa, saya akan review jenama bootleg, jenama SB. Okey, ni Beyblade dia eh. Cantik eh, saya suka bentuk dia. Beyblade ni Beyblade serangan lah, attack type eh. Memang kalau kita guna Beyblade ni, memang dia akan musnahkan pihak lawan lah. Cuma kelemahan Beyblade jenis serangan ni, dia terlampau agresif, so dia akan kurang stamina lah. So dia cepat stop eh. Okey, ni dia Beyblade kita, Buster Excalibur .1.sw .1.sw eh. Cantik eh Beyblade ni. Dia kombinasi warna biru, emas, merah, dan ada satu pedang besar di tengah ni. Pedang ada X di sini. Anak saya main Beyblade di belakang. Okey, ni gambar depan. Okey, so ni dia ada tunjuk gimmick Beyblade ni eh. Pedang ni kita boleh keluarkan untuk menambahkan kekuatan dalam mode attack eh. So ni pemilik Beyblade dia, dia putera raja eh. Kalau lihat dalam cerita Beyblade Burst Turbo, masa dia orang merantau berlawan di atas kapal, putera raja ni, dia berhenti kat satu negara, putera raja ni dah join lah perlawanan mereka di atas kapal. Putera raja ni Xavier eh nama dia. Dia kawan Xander eh. Dia kira anak murid Xander lah, kawan Vought yang lelaki tinggi gigi tajam tu. Dia pun Beyblade dia kan nak sama rupa. Sebab itulah dia ni anak didik Xavier eh. Xander sorry. So gambar tepi ni, ini gimmick yang ditunjukkan ni. Pedang ni kita boleh panjangkan eh, untuk memberi kekuatan mode attack eh. Gambar tepi sebelah sini, layer disc driver dia. Ni gambar belakang, gambar bawah kotak. Okey, lupa nak sebut. Ni kod dia eh, B120 eh. Jenama SB. Okey, saya masih lagi sakit tekak lah. Sekarang tengah musim orang semua demam. Demam saya pun belum baik sangat eh. Tak apa, kita terus review je saja Beyblade ni eh. So, Buster Excalibur .1.sw. So, layer dia nama BX eh. Buster Excalibur. Disc dia disc 1 lah eh. Di satu ni kalau tengok muncung depan dia ni berbentuk macam hujung pedang eh. So kalau kita nak pasang, kita pastikan dia selari dengan muncung pedang lah, supaya dia memberi kestabilan yang sama eh untuk dia menyerang. So dia punya driver, driver SW SWAT eh. Cuma kalau yang SB kita tak dapat sebiji driver SWAT lah. So, tak sama driver yang macam dia tunjuk kat belakang ni eh. Kalau driver SWAT, dia depan dia pedang besi. So kiri kanan ni ada macam hujung pedang. Yang ini, satu, dua. Ni yang new tip ni, tip besi eh. So ni tadi gimmick dia, kita boleh panjangkan pedang dia untuk memberi kekuatan attack ha. Tengok macam ni dia cerita, dia tunjuk bila kita lawan dengan pihak lawan, hujung pedang ni lah yang akan burstkan pihak lawan. Cuma dia kurang pada stamina lah. So apabila kita pakai Beyblade attack ni, kita kena pastikan dalam masa ia berpusing, ia mesti dah musnahkan pihak lawan. Supaya kalau kita nak mengharapkan stamina dia, memang stamina Beyblade jenis attack ni tak berapa tinggi lah eh. Okey, itu saja kita dah tengok kotak dia. Jom kita tengok Beyblade dia eh. Okey, ni Beyblade dia eh. Beyblade ni sebenarnya saya dah beli lama lah. Saya pun dah puas guna, dah puas main. Saya ada tampal sedikit stiker. Jom kita bedah siasat dulu Beyblade ni. Okey, ni layer dia eh. Cantik eh layer ni. Ni belakang ni warna biru. So warna merah, ada warna emas, warna biru. Dan ini pedang yang besar. Pedang ni besi eh. Padu eh. So kita boleh panjangkan dia. Tengok ni ha. Bila saya tolak, dia jadi panjang eh. Ni sebenarnya dia macam ni lah. Okey, bila kita tolak, dia akan jadi mode lebih panjang eh. So dia akan langgar di sini. Pum 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 ha. Ni mode biasa ha. Kalau kita tolak ha.
tolakkan dia, dia jadi lebih panjang, dia terkeluar. Ha, ni saya masukkan balik. So kita tolak balik, ha, dia panjang. Ha, saya tak tahu kalau original dia boleh keluar lagi panjang, tapi yang saya punya jenis SB boleh tolak sampai paras ni je lah. Ha, tapi at least panjang jugalah, nampak naik daripada sini. Ha, kita tolak dia jadi lebih naik. Okey, tu pasal layer dia. Jom kita tengok dia punya disk. So disk ai, disk tak sama eh? Ke saya tertukar? Disk dia tak sama, bukan disk satu eh. Kalau original dapat disk satu lah. So macam saya cakap tadi, kalau kawan-kawan dapat disk satu, pastikan yang hujung ni sama dengan hujung pedang supaya dia stabil. Tapi saya dapat disk lain eh. Ni lambang apa ni? Lambang Omega ke apa ni? So disk dia tak sama eh. Tapi tak apa, kita pakai saja eh. Nama pun bootleg. So last kita tengok dia punya driver eh. Okay, ni nak saya bagi. So driver dia pun tak sama eh. Tak macam gambar lah. Kalau SWAT tadi, sini besi, lepas tu dia ada dua hujung pedang kat sini. Kepala pedang pun besi. So untuk bootleg ni kita dapat driver ni lah. Tak, saya tak pasti lah nama driver ni apa. Itu hari saya ada tengok review nama driver ni, tapi saya dah lupa eh. Kalau saya ingat ni, saya akan update kat ruangan komen eh. Walaupun Beyblade ni tetap saya suka sebab mod serangan dia memang mantap eh. Okey, jom kita pasang. Lepas tu kita pergi kepada sesi test battle. Okey, layer, disk, driver, pusing. Okey, kita dah lock dia. Jom kita battle. Okey, jom kita ke sesi test battle. Saya akan pakai Sig Excalibur eh, mod attack eh. Anak saya akan pakai Gizpuff ni. Kita tengok adakah kita berjaya memusnahkan Gizpuff ni sebelum stamina kita tamat eh. Okey, jom kita mulakan. 3, 2, 1, ayo. Gizpuff ni dia spin lah. Dia absorb kita punya momentum. Nampak macam kita kalah je. Oh, aduh, kalah. Okey, kita teruskan ke perlawanan seterusnya. Saya masih akan terus pakai Sig Excalibur. Nak tengok anak saya pakai apa. Dia tukar apa tu? Oh, dia nak pakai Hell Salamander lah. Tapi dia pakai driver jaw. Okey, tak apa, jom kita tengok siapa menang. Okey, saya akan panjangkan mod pedang dia eh. Itulah, kita panjangkan, tengok adakah serangan akan meningkat dengan kepanjangan pedang yang ini. Jom kita saksikan. Cepat anak saya, awak apa nak pakai? Jadi apa? Okey, anak saya nak lawan pakai Salamander lagi eh. Kalah lagi. Mungkin kita kena buat eksperimen eh. Saya pun nak try lah pakai driver jog. So kita tukar driver yang ni. Kita tukar pakai driver jog. Kita pun dah tukar. Okay, jog lawan jog. Jom kita saksikan. Saya pinjam Bloody Longinus punya driver eh. Pinjam eh. Okay, okay. Buka. Pinjam eh.
Okey, kita dah pasang driver jok lah. Okey, driver ni antara driver kegemaran. Saya gemar dia sebab dia agresif eh dekat dalam stadium. Okey. Jom kita battle. Okey, jom kita test battle. Ah, kalah juga. Okey, asyik kalah je eh. Okey, sorry, saya masih batuk lagi lah. Semua ada juga. Sekejap lagi saya nak makan ubat, masa nak tidur, nak rehat. Tapi sebelum ni kita buat review lah untuk kawan-kawan channel The Arcan. Okey, kali ni saya tukar lagi eh. Saya akan pakai driver Friction daripada Riva Phoenix. Tengok adakah dia akan menambah kekuatan dia ataupun memang dia kalah. Okey, jom kita saksikan eh. Buster Excalibur. Anak saya nak pakai apa? Afan nak pakai apa? So macam yang saya dah bagi tahu, kita review sekarang pakai Beyblade original eh, Stadium original. Beyblade warna hitam. Oh, anak saya dia tukarlah. Aceh Kelis pun dia nak pakai driver jog. Okay, jom kita tengok apa performance Aceh Kelis pakai driver jog. Rasanya 3, 2, 1, ayo. Aceh Kelis menjadi agresif menyerang eh. Oh, Friction stamina yang tinggi. Kita menang. Akhirnya menang pakai driver Friction. Okay, anak saya pun nak buat eksperimen. Dia nak tukar driver apa tu? Pakai dekat Aceh Kelis. So pertemuan antara maaf eh, saya batuk eh. Pertemuan antara dua driver Friction eh. Jom kita saksikan siapa yang menang. 3, 2, 1, ayo. Layer attack lawan layer stamina. Kita layer defend tu Aceh Kelis. So kita lihat adakah pedang kita boleh musnahkan dia. Tidak, kalah juga. Lagi sekali lah lawan, jom lagi sekali. Beyblade yang sama, jom. Oh, anak saya nak pakai driver Riva Phoenix dekat Hell Salamander. Okay, jom kita cuba Buster Excalibur, come on. Aduh, kalah lagi. Aduh, tekak saya sakit lah. Aduh, tak apa, kita kalah lagi eh. Tapi tak apa, saya tetap suka Beyblade ni, Beyblade Buster Excalibur. Tapi kepada kawan-kawan yang rasa tak minat untuk menggunakan attack mode, so mungkin tak perlu belilah Beyblade ni. Tapi kalau nak beli sebagai koleksi, boleh beli eh. Sebab Beyblade ni sangat menarik eh, sangat cantik eh. Okey kawan-kawan, itu saja tadi test battle kita. So tadi kita dah review Beyblade ni eh, Beyblade Buster Excalibur .1.sw.swat daripada SB eh, bootleg eh. So kalau kita dah lihat kotak tadi, disc dengan driver dia tak sama eh, macam original. Layer dia sama dan gimmick dia tetap ada eh. So gimmick dia pedang kita boleh panjangkan eh. Tapi kalau kita tengok prestasi tadi,
Sama ada saya tak pandai pakai dia ataupun tak sesuai dengan cara saya main lah. So dia ni jenis attack type. Tengok tadi kalau kita lawan asyik kalah sajalah, tak apa eh. Tapi tetap saya suka Beyblade ni sebab tu saya beli, sebab dia cantik eh. Okey, kalau kawan-kawan suka dengan video ini boleh tekan like lah. So boleh komen, boleh share kalau rasa ia bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe eh. Dan kalau dapat tekan loceng sekali lah, so boleh tahu bila The Ark Clan ada keluarkan video baru. So takkan tertinggal daripada video-video baru daripada channel The Ark Clan. So itu sahaja daripada saya untuk review kali ini. Sampai jumpa lagi di akan datang. Jangan lupa subscribe. Dan saya ada buat giveaway tu, masih belum ditutup. So boleh tengok review Base Stadium Takaratomi Original. Di penghujung video tu ada giveaway punya announcement. So harap boleh sertai untuk memenangi Beyblade Riva Phoenix lah. So itu saja. Assalamualaikum. Peace. Sebelum tu macam biasa, end credit. Okay, awak nak cakap apa?